setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tempat ini, dan kami siap menjadi penyembah-Mu, dan kami siap mengagungkan dan meninggikan Engkau di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. My heart.
Kudus, kudus, kudus.
percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Amin. Mujizat selalu ada, sekalipun mata kita belum melihat, tapi mata iman kita melihat. Amin. Sudah aku percaya, amin. Di dalam nama Yesus segala sesuatu bisa kita lakukan, amin. Bisa amen. Kasih tos kiri kananmu, katakan di dalam nama Yesus selalu ada kuasa. Amin. Kau siap lebih dahsyat lagi bagi dia, amin. Amin. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus. Bercoba dengan setiap jemaat, setiap pelayan keluarga Allah, saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah. Saudara, ya hari ini saya masih dalam perjalanan tur rohani, tapi saya percaya saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Saya dan rombongan terus dukung doa bagi setiap jemaat ya yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun ya kalian berada, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah. Saudara, hari ini juga nanti kita akan renungkan masih seri khotbah, saudara, tentang iman yang terakhir, yaitu iman yang tidak tergoncangkan, saudara. Saya berdoa untuk setiap saudara punya iman yang tidak tergoncangkan, sekalipun ada badai ya yang besar, sangat besar, tidak tergoncangkan karena terus nempel pada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun harus menunggu waktu yang lama, saudara, tapi tetap saudara ada hatinya Tuhan, iman yang teguh yang tidak tergoncangkan sampai sungguh-sungguh janji Tuhan menjadi kenyataan bagi saudara. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia yang berjanji, dia yang menepati janji, saudara. Ya, dengarkan firman Tuhan nanti sungguh-sungguh. Iman saudara teguh, tidak tergoncang. Kalau ada yang sedang bergoncang, kembali nempel pada Tuhan, saudara. Melekat, imani saudara. Minta Tuhan pegang saudara. Ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara akan teguh, saudara. Saya akan juga berdoa untuk setiap saudara, biarlah sungguh-sungguh punya iman yang tidak tergoncangkan. Mari bangkit berdiri dan kita akan doa. Saya akan doa untuk saudara. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat dimanapun berada. Tuhan, firman-Mu menjadi kenyataan. Tuhan, hamba-Mu doakan dan impartasikan iman yang tidak tergoncangkan. Mereka yang sedang digoncang, Tuhan tambah iman yang tidak tergoncangkan. Amin. Sekalipun harus menunggu waktu yang lama, tidak tergoncangkan. Dan setiap jemaat mengalami janji Tuhan. Amin. Visinya tercapai, rencana Tuhan terjadi. Amin. Janji Tuhan digenapi. Amin. Doanya mendapatkan jawaban. Mereka yang sakit Tuhan disembuhkan. Allah, yang Allah, kekurangan Yesus. Diberkati Allah, jadi berkat. Masalah rumah tangga dipulihkan, amin, oleh Tuhan.
Dan Tuhan mereka yang butuh jodoh, butuh pekerjaan, butuh anak, butuh petunjuk Tuhan, butuh perlindungan Tuhan, butuh pembelaan, butuh kejawaban doa, apapun yang didoakan, kami juga bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat iman mereka yang tidak tergoncangkan. Tuhan, kau dengar, kau tertarik dengan iman mereka. Dan jadi sesuai dengan iman mereka. Amin. Oh, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi aku berkati setiap jemaat. Amin. Dengan segala kasih karunia, dengan segala anugerah, khususnya iman yang tidak tergoyahkan. Dan mereka mantap dalam Tuhan. Dan janji Tuhan menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus, abang sudah doakan dan berkati setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Amin. Dalam dia anakku yang
mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Amin. Bahkan saat kami ada di tengah lautan, kami percaya Engkau ada menopang setiap hidup kami. Amin. Dan iman kami terus bertumbuh. Sekalipun mata jasmani kami tidak melihat, tapi mata iman kami terus percaya. Amin. Engkau menopang setiap jalan kami. Amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Stronger in the presence of my Savior Spirit.
di dalam firman-Mu, maka tidak ada satupun yang mustahil. Hidupku